saya memang saya tidak menunjukkan kalau dirinya sakit, tapi kitanya sendiri juga melihat mungkin ayah sedang kurang baik. Sempat sukses gitu, saya belum sempat ngeliat saya sukses gitu. Sukses yang bikin saya sedih. Ayah inginnya jadi seperti apa sih? Kalau ayah pengen saya jadi apa aja gitu, jangan terpaku ayah jadi entertainment, ikut jadi entertainment gitu. Ayah membebaskan saya untuk memilih jalan saya, mau jadi apa aja terserah. Jadi ngikutin keahlian. Artinya ayah nggak pernah nunjukin kalau dirinya sakit atau seperti apa sih? Saya memang tidak menunjukkan kalau dirinya sakit, tapi kitanya sendiri juga melihat mungkin ayah sedang kurang baik, tapi dia sedang berjuang gitu. Kita juga harus bersyukur, kalau jangan sedih di depan dia, jangan merasa kasihan juga, jadi tetap semangat aja, dibawa senang gitu, jadi dianya nggak stres juga. Sempat kepikiran nggak? Setiap 4 bulan terakhir. Dari 2020. Masih sering syuting gitu, kalau untuk panggil syuting kan karena memang masa pandemi ya, tidak boleh ada acara kerumunan atau apa-apa. Jadi sejak masa pandemi memang tidak ada, ayah nggak ngisi acara di mana-mana, tapi beberapa kali ikut pengajian gitu, misi pengajian bersama Yanis Mako, nah, seperti itu. Mungkin ayah seperti apa sih di mata abang sendiri? Ayah ini, mana ya? Sedih juga nih, pribadi yang kita nggak boleh menjudge sendiri sih. Emang kata orang-orang, ayah tuh orang baik gitu. Kita nggak bisa bilang sendiri, tapi perlakuan ayah ke orang-orang, ya orang-orang juga nganggep itu ayah itu orang baik gitu. Apa sih pesan ayah yang selalu kamu ingat sampai sekarang? Pesan ayah tuh yang masih saya ingat, kalau udah ngelakuin satu hal, jangan putus gitu, terus ya, membuat satu kebaikan terus, jangan sampai putus, seperti itu sih. Mungkin ada keinginan ayah yang belum sampai satu, yang belum tersampaikan, dan yang belum terlaksana juga? Ya. Pesan untuk ayah, yang belum tersampaikan adalah, ini juga sih. Dari saya atau ayah? Dari ayah. Oh, pesan terakhir dari ayah sih, jaga kesehatan, rajin olahraga, jangan sampai nanti mendapat penyakit yang sama seperti itu. Jadi ayah wanti-wanti banget, jangan ini, jangan itu, tapi salah satunya juga jangan jangan merokok misalkan, berbahaya juga. Ayah sih wanti-wanti seperti itu, tapi jaga kesehatan, jangan sampai seperti ayah gitu, karena udah ada contohnya nih, jangan sampai seperti itu. Ayah itu meninggalkan berapa anak ini? Ya? Meninggalkan berapa anak? Ada saya satu sama adik saya, jadi berdua. Ada gak sih keinginan ayah yang kamu